penerimaan saudara Obeng ini tidak begitu akurat sehingga bertambah langka untuk over cup menjadi 18-15. Tertinggal kali ini 3 angka Incu Abah. Sementara saudara Erik yang akan melakukan serve, konsentrasi sejenak, lakukan serve sudah, sodorkan parahan ke depan, umpankan, dipukul, jepret, masih bisa diterima, ada Erik di sana, jepret dari belakang, masih bisa diterima, umpankan Ajis, umpankan Jamili, gerak tipu maksudnya, ada penerimaan, umpankan, pukul dari jepret, masih bisa diterima, umpankan libero, dipukul dari belakang, jepret, masih bisa diterima, umpankan, menjadi 19-15. Terpaut 4 angka kali ini Incu Abah tertinggal. Saudara Erik yang akan melakukan serve, lakukan serve sudah, sodorkan parahan ke depan, umpankan pukul jepret, gerak tipu maksudnya nampaknya terperangkap oleh Bapak Wasit pemain Porkap ini sehingga bertambahlah angka untuk Incu Abah menjadi 16-19. Kali ini pemain senior yang tidak asing lagi saudara Kino yang akan melakukan serve. Jansop diam, diterima, umpankan pukul Arab keras. Nampaknya saudara Arab ini tidak dapat dibendung sehingga menghasilkan poin untuk Porkap menjadi 20-16. Kali ini saudara Ajis lakukan serve sudah, sodorkan Dede Tabo ke depan, umpankan, dipukul Pudoli keras. Ada penerimaan saudara Erik, umpankan, dipukul Arab dari back keras. Nampaknya pukul Pudoli keras. Ada penerimaan saudara Erik, umpankan, dipukul Arab dari back keras. Nampaknya saudara Arab ini tidak dapat diterima oleh Incu Abah sehingga bertambah langka untuk Porkap menjadi 21-16. Sedangkan Obeng ke depan, umpankan, gerak dipukul maksudnya, ada penerimaan. Nampaknya penerimaan yang kurang baik diperagakan oleh saudara Aji sehingga bertambah langka untuk Incu Abah menjadi 17-21. Sodorkan Erik ke depan, umpankan, quick Jamili tidak jadi gerak tipu maksudnya, ada penerimaan saudara Erik, umpankan, dipukul kurang lebih nah, masih bisa diterima oleh saudara Obeng, ada libero, umpankan, dipukul dari back keras. Namanya pukulan saudara Arab ini tidak bisa melewati larikan Mitoha sehingga bertambah langka untuk Incu Abah menjadi 18-21. Masih saudara Kinoi lakukan serve sudah, sodorkan Erik ke depan, umpankan, jepret. Nampaknya pukulan saudara Jamili, sodorkan Erik ke depan, umpankan, jepret. Nampaknya pukulan saudara Jamili ini tidak dapat dibendung sehingga bertambah langka untuk Porkap menjadi 22-18. Lakukan serve sudah, sodorkan Inoi ke depan, umpankan, pukul jepret. Nampaknya pukulan saudara Tabo ini tidak dapat dibendung karena terlalu cepat sehingga bertambah langka untuk Incu Abah menjadi 19-22. Lakukan serve sudah, sodorkan libero ke depan, umpankan, dipukul keras, masih bisa diterima. Nampaknya penerimaan saudara Pudoli ini kurang baik sehingga bertambah langka untuk Porkap menjadi 23-19. Lakukan serve sudah, sodorkan Pudoli ke depan, umpankan, dipukul parahan, dapat dibendung. Satu angka lagi untuk menyelesaikan di game yang kedua ini. Arab lakukan serve sudah, sodorkan Pudol ke depan, umpankan, pukul, gerak tipu yang sangat baik, jatuh di tempat yang kosong sehingga bertambah langka untuk Incu Abah menjadi 20-24. Pemain muda dari Incu Abah, Parhan yang punya nama Jansen dia, lakukan serve sudah, sodorkan Arab ke depan, umpankan, pukul laris dari di depan, umpankan, dipukul Kinoi, jepret. Nampaknya pukulan saudara Kinoi ini masuk sehingga bertambah langka menjadi 21-24. Terpaut 3 angka kali ini. Masih saudara Panel yang melakukan serve, lakukan serve sudah, sodorkan libero ke depan, umpankan, kuih dinding dapat dibendung, masih umpankan lagi, dipukul air keras. Selesailah sudah.
Ya, tidak satu kali ini. Dasar andalan. Saudara tatap, akan melakukan yang sebelah sudah. Umpankan dia, hai tinggi-tinggi, jepret. Arah begitu keras sekali. Kena sana, sehingga sir untuk dikejar mata oleh para pemain Ujiata. Bertambah skor bagi Perkat 2-3. 2-3 kali ini. Jamili, nomor tinggi 3. Letak sudah dia berikan ke tengah. Ada kawan Arab, angka sudah tinggi. Hai, sudah kenal. Masih bisa diantisipasi datangnya bola kali ini. Terbang mulai yang sudah Arab. Dibuat kata oleh kedua pemain dari PP Ujiata. Bertambah skor kali ini bagi Ujiata 4-2. Kembali saudara Farhan, nomor 27 dari Ijaba. Dan setelah sudah sudah terima kali ini berikan ke tengah dan turunkannya. Nah saudara Arab, kali ini ada Farhan, umpankan dia. Nah kali ini apa yang terjadi? Meleset kontaknya di tangan Putra Perkab sehingga pecah angka bagi Ijaba 5-2. Kali ini masih saudara Farhan dan setelah sudah apa yang terjadi? Kontrol yang sudah akurat dari Perkab. Sehingga bertambah skor lagi 6-2. 6-2 kali ini. Saudara Tahan. Putra dari Ujiata akan melakukan tancap. Lepas sudah dia terima kali pemain dicuri saja. Hampir-hampir tancap saudara. Kali ini naik saudara Arab. Lalu nampaknya sebesar saudara Arab ini. Sehingga berhenti mencari pertahanan lawan. Bertambah skor 3-6. 3-6 kali ini, saudara Arab, asal-asal dia bola. Lepas sudah, sebarkan ke tengah, umpankan. Nah, saudara Cabo, apa yang terjadi masih bisa diselamatkan kali ini. Nah, Arab dari belakang, terima sudah terbaru, umpankan tinggi-tinggi. Nah, sudah kenal. Rebutan saudara Jamil, nah sudah terbaru, umpankan tinggi-tinggi. Nah, sudah kenal. Rebutan saudara Jamil untuk mengambil bola, sehingga pecah ke kali ini pagi. Itu adalah 7-3. Ya, 7-3 kali ini. Saudara Dede Tabo, ancang-ancang bola dia. Lepas sudah, terima kasih pemain belakang. Umpankan, naik cepat. Masih bisa dibendung, umpankan lagi hari. Pasu hari kali ini, ada penyelamatan bola dari. Hampir-hampir kali ini. Umpankan dia, naik saudara Erik. Masih bisa dibendung, bantu rekannya. Umpankan patok, naik kali ini. Tujuan begitu. Baik sekali bisa mematahkan serangan. Sehingga pecah angka bagi Hicu Atang, 8-3. 8-3 kali, saudara dari Tambo, ancang-ancang bola sejangkau lepas saja, sebarkan ke tengah, umpankan dia naik. Begitu, kecoh atasnya para pemain, itu apa? Sehingga pecah angka bagi Perkab 4-8. 4-8, saudara Haris, lepas sudah, berikan ke tengah, umpankan dia. Nah, saudara Udang, keras sekali mengusaha menangkan 4-8 lawan, sehingga bertambah lagi skor bagi Perkab 5-8. Jika akan lagi cukup akan berbuka, lepas sudah. Apa yang terjadi bola-bola jambu tidak jadi. Ya masih kali ini sudah harus agar melakukan flip. Lepas sudah dia sebarkan ke tengah. Basurikan yang baik kedua ini masih bisa dipentung. Basurikan yang kali ini menjadi 300 net. Naik lagi Erik. Apa yang terjadi? Kerajaan sudah satu pemain belakang dari Ijo Adang. Sehingga pecah kata Perkab 6-8. Ya, masih saudara Haris kali ini akan melakukan set. Lepas sudah berikan ke apa yang terjadi? Masuk di tangan Tabo, bantu rekannya Tarnan. Nah, saya terlihat terbelah kurang kuat dari saudara Tarnan ini. Sehingga pecah angka bagi Perkab 7 ada di tangan saudara Haris. Pemain dari Perkab, acar ke bola 2. Lepas sudah berikan ke tengah Tabo, umpankan patah. Nah, cepat keras sekali kali ini. Tembusan saudara Tabo ini sulit untuk diantisipasi oleh Putra Perkab. Bertambah skor bagi Ujiata 9-7. Kali ini saudara Obeng akan membuka serangan. Lepas sudah sebarkan ke tengah, umpankan dia naik. Kecil saja. Ada kali ini penyelamatan Pudori. Bantulin lagi saudara Kinoi. Penerimaan kali ini dari belakang, umpankan dia naik. Keras sekali namun saya jatuh di tempat sendiri. Putra Perkab ini sehingga bertambah skor bagi Ujiata 10-7. 10-7 kali ini ketinggalan Perkab atas Ujiata. Saudara Obeng akan melakukan jangkrik. Lepas sudah berikan ke tengah. Nah kali ini kemudian. Keras sekali. Mungkin mereka sudah jangkrik ini. Sehingga merepotkan dan pertahanan lawan. Bertambah skor bagi Perkab 8-10. Ya kali ini kemudian akan melakukan setia. Lepas sudah. Depan kembali patok. Naik Pudori. Masih bisa di apa yang terjadi sulit untuk mengantisipasi bola pada Perkab ini. Sehingga bertambah skor bagi Ujiata 11-8. 9-8, saudara Kinoi. Kembali pemain. Itu apa? Lepas sudah, sebarkan ke tengah.
berapa skor? 9-11 kali ini. Saudara Erik, untuk tim 9 akan melakukan kerja. Lupa sudah, saudara Oben, saudara yang ketemu angkat patah dan sebar keras dari kemasan saudara Parham ini sehingga pergerakan lawan bertambah lagi skor bagi Jawa 12-9 kali ini. Saudara Pedoro, nomor punggung 6, apa sudah itu apa? Terima kasih berkat, angkat tinggi-tinggi, kedua patah, terpaksa nampaknya para pemain dari Ijo Aba ini sehingga bertambah lagi skor 10-12. Dua angka lagi untuk menjawab kesempatan kali ini. Pasal angka lainnya pas sudah sebuah perketingan angka tetap naik kabel masih bisa di-drop dan sulitannya kalau ini ada parah menaikkan bola umpankan dua naik hari perbukaan bola terjadi selatannya bikin saja saudara Sabo sehingga bertambah skor bagi Ijo Aba 13-10 ya 13-10 kali ini saudara Bapak pasal angka lainnya pas sudah umpankan dua naik kabel akhir sekali ini berlaku yang terbatas pasal angka lainnya pas sudah umpankan dua lawan yang mudah sehingga menambah skor berkas 11-13 saudara kami kali dari berkas lepas sudah saudara kami kena kunai umpankan dia naik abang apa yang terjadi menjadi kesel mengenai tangan dari kita berkas sehingga pecah angka bagi ucapan 14-11 kali ini saudara Parham pemain muda dari Perkap, lupa dari Ibadah, lupa sudah umpankan Perkap dan tingginya jebol di kelompokan buat itu yang begitu cantik sekali kota yang tidak baik dari Putra Ibadah sehingga bertambah skor 12-14 kali ini Perkap, saudara Arab, lupa sudah dia terima para masyarakat yang kebenar umpankan naik tabu kali ini tidak jadi, ada kali kudai sulit sekali untuk dikejar oleh rekannya sehingga pecah kata di Perkap 13-14 kali ini masih saudara Arab akan dapat dasar berapa saja berikan ketengah berat ketengah juga atau yang berjadinya hanya walaupun dibuat tapi bola keluar sehingga bertambah skor bagi Ijo Aba 15-13 ya 15-13 saudara Tabu akan melakukan serangan lepas sudah berikan ketengah sebagai kali ini jepang keras kali kemasan saudara Erik ini sehingga sulit untuk dijangkau oleh lawannya sehingga bertambah lagi skor bagi Perkap 14-15 saudara Haris lepas sudah ada open umpankan kali batak naik ini masih bisa di selamatkan dia Haris ada Perkap umpankan lagi naik lagi kilo dan kedua kalinya begitu bisa mematahkan pertahanan lawan sehingga bertambah skor bagi Perkap 16-14 19-14 masih saudara Ovi berikan ketenangan naik kali ini keras sekali ada jengkir umpankan kali sendiri naik kali kira sayang sekali dengan berbunyi sehingga bertanda lagi seperti di Perkap 15-16 saudara Kim Jeng kali nomor punggung 7 dari Perkap ancang-ancang dengan dia lepas sudah saudara Kim Jeng kali tabu umpankan dia naik jebak keras sekali apa yang bisa dikeluar usaha yang keluar karena sudah negara ini sudah membuahkan hasil sehingga bertambah lagi skor 16 sama kali ini ya 16 sama masih kali ini Perkap kita sudah berikan ke tengah umpankan tinggi-tinggi naik tinggal kali ini ada kali ini nih umpankan dia naik tarik dari belakang terima untung umpankan lagi buat kutunak semua yang terpaksa lalu angkat tinggi-tinggi naik lagi Haris ada untung lagi bapak kali ini hampir-hampir berkecoh selamat dan sudah kenal naik kembali kali ini keras tapi sehingga patah di tangan putra Perkap bertambah skor 17-16 masih saudara ini lakukan sudah sudah saudara Arab umpankan itu bukan nampaknya pukulan saudara Erik ini walaupun dipandu oleh dua orang yang sangat begitu tinggi sehingga tapi dapat menerobos sehingga bertambah angka menjadi 17 sama saudara Erik lakukan sudah sudah saudara kali ke depan Kinoi di Gratipo dapat diterima umpankan ada di sana umpankan dipukul pulang keras dapat dibendung saudara kali ke depan umpankan dipukul Arab nampaknya pukulan saudara Arab ini jatuh di sudut lapangan sehingga bertambahlah angka untuk Perkap menjadi 18-17 terpaut satu angka kali ini Perkap lakukan zoom sudah saudara kali ke depan umpankan dipukul parah keras
nampaknya masuk sehingga bertambah langkah untuk Incu Abah menjadi 18 sama. Kawin angka yang kesekian kalinya masih saudara Pudoli. Lakukan sub sudah, sedorkan ke depan, umpankan aja dipukul arah keras. Nampaknya pukulan saudara ini melebar keluar lapangan sehingga bertambah langkah untuk Opo Incu Abah menjadi 19-18. Dorongan arah, umpankan, gerak, ada terjadi perebutan. Umpankan, berarti pemasuknya ada penerimaan di sana. Umpankan, habis namanya. Pukulan seputar. Umpankan, berarti pemasuknya ada penerimaan di sana. Umpankan, habis namanya. Pukulan seputar. Sama masih saudara Ajis lakukan save sudah saudara kali ke depan umpankan dipukul Kinoi dari belakang ada penerimaan nampaknya penerimaan saudara Ajis ini tidak akurat sehingga rekannya sulit dalam penyelamatan bola sehingga bertambah langkah menjadi 29-18. Kali ini lakukan save sudah saudara kali libero ke depan umpankan dipukul arah dari back dapat diterima oleh saudara Pudori umpankan dipukul tidak jadi lewatkan saja ke belakang saudara kali ke depan umpankan nampaknya bolanya tidak selamat sehingga bertambah langkah untuk Perkam menjadi 20 sama. Kawin angka yang kesekian kalinya. Quicker dari Perkam lakukan siap sudah. Saudarkan ini ke depan. Umpankan. Dipukul parahan keras. Dapat diterima oleh saudara Jamili. Umpankan Ajis. Terancang layang bagaikan elang dari belakang. Umpankan patah. Dipukul dari belakang. Masih bisa diterima oleh saudara Erik. Umpankan. Dipukul arah keras. Dapat dipukul. Nampaknya bola jatuh di lapangan sendiri sehingga bertambah langkah untuk Incu Abah menjadi 21-20. Lewat satu angka kali ini pemain muda dari Incu Abah Parhan lakukan sesudah sedorkan ke depan umpankan Ajis dipukul arah keras bagaimana melebar keluar lapangan sehingga bertambah langkah untuk Incu Abah menjadi 22-20. Terpaut dua angka kali ini saudara Parhan chance dia lakukan sesudah sedorkan di perok ke depan umpankan dipukul keras nampaknya pukulannya walaupun dipendung tapi bola memasa menerobos ke lapangan lawan sehingga bertambah langkah menjadi 21-22. Terpaut satu angka kali ini saudara Arab lakukan sesudah sedorkan peran ke depan umpankan dipukul Inoi nampaknya pukulan saudara Inoi ini meleset di tangan lawan sehingga bertambah langkah untuk Incu Abah menjadi 23-21. Dede Tabo dari Incu Abah pemain cangkul ancang-ancang dia lakukan sub sudah sodorkan libero ke depan umpankan tinggi-tinggi ada kuing di sana masih bisa diterima umpankan dipukul saja namanya tidak jadi dan terkecoh saudara Erik ini sehingga bertambah langkah 24-21. Satu angka lagi untuk menyelesaikan di game yang ketiga ini saudara Tabo masih saudara Tabo pemain cangkul dari Incu Abah timpang-timpang dia lakukan sub sudah sodorkan libero ke depan umpankan tinggi-tinggi dipukul dari back keras dapat dibendung ada penerima saudara Ajis umpankan dipukul Erik keras dapat dibendung lagi ada arah di sana umpankan dipukul gerak dipukul masih bisa diterima umpankan dipukul Erik keras dapat dibendung dipukul gerak-gerak dari perabutan dipukul daya saudara Pudoli masih bisa dipukul Abel nampaknya terlalu caurai pukulan Otreja nampaknya terlalu egois sehingga bertambah langkah untuk Perkam jadi 22-24. Dua angka lagi untuk menyamakan skor. Saudara, lakukan sudah. Umpankan. Dipukul Inoi. Selesailah sudah. Game yang ketiga.